Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Jember, Selasa pagi menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara internal di kantor PMI Jember. Karena masih pandemi COVID-19, peringatan Maulid Nabi tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketua PMI Jember Zainal Marzuki menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya PMI Jember tidak pernah mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, sehingga peringatan kali ini merupakan peringatan Maulid Nabi yang pertama di PMI Jember. Agar tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19, lanjut Zainal, peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Setiap yang hadir wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan adanya Maulid Nabi ini, Zainal berharap bisa membangun mental komitmen dan semangat tim relawan PMI Jember dalam mengemban tugas kemanusiaan, terutama di tengah pandemi COVID-19 dan adanya prediksi BMKG terkait anomali iklim global di Samudra Pasifik yang dikenal dengan fenomena La Nina.